sistem sekarang, yaitu MBKM. Jadi MBKM ini ada bermacam yang bisa ditawarkan, bisa juga melakukan magang. Nah, karena kata kuncinya juga sudah ada studi dan magang, maka kita ingin mendengar juga kesempatan apa yang dapat dilakukan antara kita dengan universitas-universitas di Taiwan atau industri-industri di Taiwan, sehingga kita dapat bukan hanya ingin mendatangi MOU, tapi juga ingin punya action. Lalu tentunya kesempatan luas teman-teman untuk meraih beasiswa. Tentunya ketika teman-teman kuliah di Taiwan, teman-teman juga berkesempatan untuk belajar bahasa Mandarin gratis, ya kan? Jadi tentunya ketika studi di Taiwan, teman-teman tidak hanya bisa berbahasa Inggris, tapi nantinya juga akan bisa berbahasa Mandarin.